Nah, siapa? Ini udah ada bau-bau otter gitu ya, bau-bau serok. Udah ada bau-baunya. Mudah-mudahan ini udah mau nyampe nih. Set lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, ketemu lagi di Karisma Manik. Nah, di kali ini saya berada di Curug. Indah nih. Curug Semar ya. Curug Semak ya. Nah, cuman yang saya akan bahas di sini, saya akan mencari sarang otter ya, atau serok ya, atau berang-berang ya. Kebetulan saya dapat info nih, di sini ada suka ada berang-berang atau serok ya, suka ada otter ya di sekitaran sini. Nah, kebetulan ini deket kali ya, otomatis banyak ikan untuk makanan si otter itu ya. Nah, untuk kali ini saya akan coba telusuri lubangnya, siapa tahu ada di sekitaran sini ya. Oke, pastinya seru, ikut terus ya. Oke sahabat, kita cari ya di sini. Tadi saya dengar ada suara indukannya sahabat, saya dengar ini pasti di sekitaran sini ada. Terus ada, saya cium juga ada bau-bau kotorannya sahabat. Kita cari sebelah mana ya. Nah, iya bener sahabat nih, ini udah bekas orang ya, ini udah ada bekas pengasapan tuh ya, udah bekas. Nah, ini lagi nih tuh bekas pengasapan, berarti ini bekas orang, udah diambil ya, udah dapat kayaknya nih. Nih, ini bekasnya. Wah, keduluan saya ini ya. Nah, ini kayaknya nih lubangnya ini tuh dari sini tembus ke sana. Jadi dia muter tuh ke sana. Tuh. Ini bekasnya nih. Udah ada pengasapan nih. Nih, ini baranya tuh. Ya. Kita coba ke tempat yang lain ya. Siapa tahu ada lagi. Nah, ada lubang lagi. Nah, ini nih sahabat nih. Ini kayaknya pindah ke sini nih lubangnya. Ini soalnya lubang dalam banget tuh. Sahabat, kita coba lihat. Wah, tuh lihat. Lubang dalam banget tuh. Wow. Wah, dikit lagi. Ini udah ada apa? Daun-daun sarangnya ya. Dikit lagi nyampe. Kita coba terus. Wah, ini lebih batu. Nah, siapa? Ini udah ada bau-bau otter gitu ya, bau-bau serok. Udah ada bau-baunya. Mudah-mudahan ini udah mau nyampe nih. Set lah. Terima kasih.
Kita coba cek lagi. Aduh, mentok. Ini belok ya, sahabat. Jadi susah jangkauannya. Jadi dia dari sini lubang terus belok ke sini. Aduh. Wow, sahabat. Ini lubang outernya belum ketemu juga ya. Itu dasarnya. Ini dia lubangnya dari sini nih. Ini dari sini ke sini. Ke sini. Nah, ke sini. Ke sini. Nah. Ini juga belum nyampe, sahabat nih. Dia belok ke sini. Ya. Jadi dia posisinya enggak lurus, sahabat tuh. Nah, dari sini tuh teh belok ke sini, makanya ini saya gali ke sini ke pas belokan ya. Saya penasaran ya, kita gali terus sampai sejauh mana nih lubang outer. Nah sahabat, saya penasaran, ini belum juga nyampe. Kita coba masukin ini. Ini kurang lebih semeter lebih ya, semeter setengah ini. Tadi sekitaran sampai tinggi badan saya udah kegali ini yang udah kena ini sekitar 2 meteran lah. Kita coba ini. Meter setengah, nyampe nggak ya ke dasarnya, kita coba. Wow, wow, ini bambu ini. Kayu ini belum juga nyampe ke dasarnya. Tangan saya udah sampai segini, belum juga nyampe. Ini dari tadi ke sini udah sekitar 2 meter lebih. 2 meter landa ya, anggaplah 2 meter. Ini anggap 1 meter setengah, udah 3 meter setengah. Tangan saya udah 4 meter. Udah 4 meter, belum juga nyampe dasarnya. Saya nggak bisa lanjut ya menggali di lubang outernya. Berhubung ini waktu udah sore, terus ini saya ketemu batu juga nih. Wow. Otter emang cerdas sekali ya. Gak salah ya, disebut hewan paling cerdas ya. Lubangnya sampai 5 meter lebih. Perkiraan saya baru 5 meter. Yang digali ini baru saya bisa jangkau 4 meter. Itu belum nyampe ke dasarnya. Perkiraan bisa nyampe 5 meter atau 6 meter lebih. Itu saya lubang otter. Gila. Terus dia cerdasnya, dia lubangnya itu enggak lurus ya. Jadi dia belok. Belok ke sini ya. Makanya untuk memancing otter supaya anakan otter keluar dari lubang itu harus di teknik dengan teknik pengasapan gitu ya. Jadi dibakar di sini buat bakaran biar ada asap ke dalam, nanti dia bakal keluar dengan sendirinya ya. Ini saya cuma untuk menggali ini, cuma penasaran aja sejauh mana sedalam mana lubang otter ya. Terus ini saya mau diasapin ininya, peralatan bakarnya, koreknya enggak ada ya. Jadi saya penasaran, coba gali aja ya. Dan ternyata ini lubangnya wow, luar biasa ya. Oke, lain kali disambung ya videonya. Untuk video kali ini menggali sarang otter cukup di sini aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.